Keselamatan bagi penumpang adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pengemudi. Hari ini, Jumat 21 Desember 2018, dalam rangka jelang libur Natal dan Tahun Baru 2019, petugas gabungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, dan pihak terkait melakukan ramcek kepada bus antar kota dan antar provinsi. Dilakukan pula pemeriksaan unsur teknis mencakup sistem penerangan, sistem pengereman, kelayakan ban depan dan ban belakang kendaraan, pengukuran kecepatan atau speedometer, sabuk keselamatan pengemudi, klakson, kaca spion, kaca depan dan penghapus kaca depan. Anita Margitasari, Dini Safitri melaporkan langsung dari Terminal Purabaya.